Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Bukan malam tadi seperti sebagaimana yang ditebak netizen, pelakon Fizo Omar sebenarnya telah sah bergelar suami kepada gadis Fazira Nazri Azrai dalam satu majlis akad nikah yang dijalankan secara tertutup sekitar pukul 10 pagi semalam. Menurut pengurus kepada Fizo yang dikenali sebagai Mimi ketika dihubungi Cosmo Online memberitahu, majlis pernikahan antara Fizo dengan gadis kelahiran Kuching, Sarawak itu berlangsung sebuah pusat peranginan, Bidadari Resort, Janda Baik, Pahang dan hanya dihadiri keluarga terdekat. Benar, Fizo telah selamat diijab kabulkan dengan gadis pilihannya sekitar pukul 10 pagi semalam dan hanya dihadiri keluarga terdekat kedua-dua belah pihak. Dalam majlis tersebut, Fizo telah menyerahkan sebentuk cincin kepada Fazira, ujarnya kepada Cosmo Online. Bagaimanapun Mimi enggan memperincikan perkara lain seperti hantaran dan juga mas kahwin yang diberikan Fizo kepada istrinya yang difahamkan sebagai bekas pramugari itu. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai majlis resepsi yang mungkin akan diadakan kemudian, Mimi berkata Fizo atau nama lengkapnya Wan Hafizul Wan Omar, 36, akan membuat satu pengumuman kepada media dalam masa terdekat. Berhubung penularan sebuah akaun Instagram yang menggunakan nama @FaziraNazries yang didakwa milik pasangan itu, Mimi memberitahu akaun tersebut adalah palsu dan telah dibuat oleh individu yang tidak diketahui identitinya. Akaun Instagram yang tular sejak pagi tadi itu bukan dibuat oleh Fizo atau Fazira, itu adalah akaun palsu, jelasnya. Menerusi hantaran terkini dalam Instagram tersebut, pemilik akaun itu turut berkongsi gambar Fizo dan istrinya yang juga merupakan bekas pramugari di salah sebuah syarikat penerbangan antarabangsa sedang bersanding di atas pelamin. Terdahulu, menerusi satu hantaran dalam Instagram miliknya ketika menyambung ulang tahun kelahirannya yang ke-36, pelakon drama Pengantin Satu Malam itu pernah memaklumkan akan menamatkan zaman dudanya pada tahun ini. Fizo sebelum ini pernah mendirikan rumah tangga dengan ahli perniagaan Mawar Karim pada November 2013 dan dikurniakan anak perempuan Wan Maryam yang kini berusia 4 tahun. Mereka bagaimanapun bercerai pada Julai 2019. Bekas isteri kepada pelakon dan pengacara Fizo Omar iaitu usahawan tudung, Mawar Abdul Karim pernah memuat naik satu status di Instastory miliknya dan telah menarik perhatian. Menerusi ruangan Ask Me Question, Mawar menerima pertanyaan daripada netizen yang ingin mengetahui perasaannya sekiranya bekas suami berkahwin buat kali kedua, Cikiam, Mariam, marah dadi dia kahwin lain, Kak Mawar pula, tanya individu tersebut. Menjawab pertanyaan tersebut, Mawar berkata dia pasti berasa gembira sekiranya bekas suaminya bertemu jodoh baharu, akui serba kekurangan. Mawar, 32, mendoakan agar Fizo atau nama sebenarnya Wan Hafizul Wan Omar bertemu dengan jodoh yang sesuai serta sempurna selain berharap apa yang terjadi antara mereka sebelum ini tidak diungkit semula. Untuk Mariam, Kak Mawar tak pernah tanya sebab dia belum faham. Bagi Kak Mawar pula, tak marah sebab kalau bapa Mariam nak kahwin, lagi gembira dan cepat-cepat kahwin lagi bagus. Kita sokong semoga bapa Mariam bertemu jodoh yang sesuai dan sangat sempurna. Kak Mawar tak sempurna serba kekurangan. Kak Mawar sentiasa mendoakan yang terbaik untuk semua. Bagi Kak Mawar dan bapa Mariam, benda yang lepas tidak perlu dikenang, masing-masing ada kehidupan sendiri, tidak perlu menjaja benda yang lepas, biar orang nilai diri kita sendiri, katanya. Dalam pada itu, Mawar sempat memberi pesanan kepada mana-mana wanita yang bakal berkahwin dengan Fizo agar tidak membahasakan diri dengan panggilan istimewa antara anak dan ibu dengan Mariam. Kepada sesiapa pun bakal ibu baru Mariam, yang pasti jangan panggil Mumi atau Mama sebab panggilan itu khas buat Kak Mawar, bukan apa dik, biarlah panggilan itu buat anakanda Mariam seorang, sebab Mariam sangat istimewa buat saya, panggilan pun sangat bermakna buat kita, ujarnya. Fizo pernah mendirikan rumah tangga dengan ahli perniagaan Mawar Karim pada November 2013 dan dikurniakan anak perempuan Wan Mariam. Bagaimanapun, mereka bercerai pada Julai 2019. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.